Kamu masuk kelompok yang mana? Satu kelompok. Kelompok 3, kelas 5 putra. Kelompok 4 berhak mendapat sertifikat dan berhak mendapatkan medali. Jadi ini bukan sekedar memberikan anak-anak biar mereka dalam kegiatan ini tidak asal-asalan. Jadi ada yang menjadi sasaran kita, tujuan kita sehingga tercapai. Ya, ya. Jadi kalau kamu ingin lulus pesantren Ramadan selama 5 hari ini, ikuti dengan baik, ikuti dengan tertib, sikapnya bagus, disiplinnya baik, insya Allah nanti nilainya akan baik juga. Jadi di kegiatan penutupan di hari Jumat sekaligus kegiatan buka bersama seluruh keluarga besar RI dan masyarakat tegak akan diadakan penyerahan sertifikat dan medali bagi yang lulus pesantren Ramadan. Ya, ini dulu semua tangan siapa yang lulus selama 5 hari pesantren Ramadan. Berarti yang itu yang tak lulus nama kita lulus mau tak lulus berarti dia kalau dia tak lulus nanti tahun depan dia bisa ikut. Pengen lulus kan? Pengen lulus dengan baik sehingga nanti akan berdampak baik dan nilai. Ya, mungkin ini harapan bapak kepada anak-anak semuanya dan sekali lagi nanti kita akan mendengar arahan masukan dan mungkin hanya ini dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya jangan itu menyebabkan menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf akan bila Bapak akan menang, Bapak kasih tidak menang ini karena ada sesuatu banyak hal. Jadi kami dari pengawas datang kemari, berarti tidak.